Ya, Ibu, perasaannya bagaimana setelah ada ya, perasaan Ibu ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, terima kasih pada aku media semuanya dan kepolisian sampai jaringan yang di atas. Dan terima kasih atas pembukaan jalan ini. Selama ini Ibu 2 tahun enggak bisa berjalan. Sudah terbuka jalan ini, hatinya senang, bersyukur pada Allah. Anak saya bisa ngaji, bisa sekolah. Harapannya ke depan, Bu? Ke depan, Ibu bisa aktivitas, sekolah, kendaraan lah.